Rudal-rudal Rusia, pemirsa, menyerang kota Chernihiv dari hari Rabu dini pada hari Rabu dan juga menewaskan sedikitnya 17 orang. Sedikitnya pemirsa ada 61 orang, 3 di antaranya adalah anak-anak yang terdampak serangan rudal Rusia di wilayah Chernihiv. Pada hari Rabu, banyaknya korban karena rudal Rusia mengenai sebuah apartemen yang masih ditempati oleh warga sipil. Kota Chernihiv terletak 150 km dari Kiev dan memiliki populasi sebanyak 250 ribu orang. Gubernur Chernihiv, Vyacheslav Shaus, ini mengatakan pemerintah setempat tengah mengupayakan bantuan segera bagi warga yang terdampak. Seluruh warga yang mengalami luka-luka telah dirawat di rumah sakit terdekat, sementara tim bantuan saat ini masih mencari korban-korban yang mungkin terperangkap di bawah reruntuhan bangunan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.